Kali ini saya akan membantu ibu saya memasak sayur kangkung atau tumis kangkung. Bahan yang diperlukan yaitu yang pertama kangkung, terus kangkungnya, bawang merah, bawang putih, tomat, cabai rawit, kecap, bumbu penyedap, terasi, lada, gula pasir, garam. Itu dia bahan-bahannya. Selanjutnya kita tumis bahan-bahannya terlebih dahulu. Tumis sampai harum, sampai layu. Tumis sampai tercium bau kecap. Setelah terlihat layu dan harum, kemudian masukkan bumbu-bumbunya. Terasi, garam, gula. Lalu oseng-oseng lagi. Kangkung yang sudah disiapkan. Ini sampai layu. Matang. Kemudian tambahkan air sedikitnya. Aduk lagi. Kemudian yang terakhir tambahkan bumbu penyedap. Cukupnya. Dan juga kecap sesuai selera. Lalu diaduk-aduk lagi hingga rata. Artinya tidak seperti ini, layu tapi enggak betul-betul matang, betul masih ada rasa crunchy-crunchy-nya. Taruh di mangkok, siapkan. Tumis kangkung, bumbu terasi, siap dihidangkan. Inilah hasil akhirnya dan siap dihidangkan bersama keluarga. Terima kasih telah mengikuti video ini hingga selesai.